Halo Tukmeli, kembali lagi dengan Iin dari Auto 2000 Radio Dalam. Nah, hari ini kita sedang prepare untuk delivery 1 unit Corolla Altis V2023. Apa aja sih persiapannya sebelum delivery? Yuk! Nah, yang kita siapkan sebelum kita delivery yaitu pertama pasti kesiapan unit. Kita sudah cek secara interior dan eksterior, dan kita siapkan buku servis jangan sampai ketinggalan. Karena ini unit build up, pastinya STNK belum jadi, tapi kita sudah siapkan surat jalan. Dan satu lagi nih, setiap pembelian unit Toyota dengan Iin, customer akan mendapatkan souvenir yang menarik. Mbak Iin, hai. Mau ngirim ya? Iya dong, kita kirim apa? Kirim. Kita kirim ke daerah Bintaro. Wah, sedan Altis ya? Iya dong, sedan Altis terbaru. Oh, itu yang di belakang punya konsumen lain. Iya, yang warna hitam nih. Mantap. Mantap. Nah, ini ada souvenir menarik buat customer kita. Jadi khusus pembelian unit Toyota, kita akan memberikan souvenir. Surprise. Iya, surprise. Ini di. Udah disiapin dong? Sudah dong. Taraaa. Gagal banget. Nah. Spesial promo. Untuk Altis, teman-teman atau family pengen tahu, Mbak Iin. Boleh dong. Pembelian cash, spesial kreditnya. Ya. Ada dong? Ada dong pastinya. Khusus untuk auto family. Nah, teman-teman auto family pengen beli cash mobil Altis tipe V, 1.8 gasolin. Ya, tipe bensin. Ya. Pembelian cash, kasih promo, Mbak Iin. Untuk pembelian cash, Corolla Altis tipe V 2023, Iin kasih promo nih, hanya 518.900. 518. Betul. Setahu Indra sih harga normalnya itu sampai 530-an. Betul banget. Ya, wow, menarik nih beli menarik sekarang. Banget. Tapi teman-teman kalau mau beli hybrid ada dong. Ada dong. Hybridnya? Kalau untuk yang tipe hybrid hanya di 573.300.000. Wow, nggak nyampe 600 ya? Nggak nyampe. Berarti dong. Ini termasuk golongan tipe hybrid murah, sedan murah loh. Murah banget. Menarik. Menarik. Efisiensi bahan bakar. Betul. Pasti. Tenaga torsinya juga bagus. Ya. Ini enggak? Iya. Pilihan varian warnanya pun juga oke lah. Tapi sedan hitam sih yang paling menurut gue sih. Elegan. Elegan. Dapat hitam ya. Ada varian warna putih ya. Ada. Silver ada. Ada. Spot order warna merah ya. Ada. Ada. Oke, menarik warna-warnanya. Nah, kalau mau pesan bisa telepon kemana nih, Mbak Iin? Langsung telepon Mbak Iin aja. Di 0877-7171-5327. Ada WA-nya ya? Ada dong. 24 Mantap. Jam. Wah, nggak tidur dong. Ya. Oke, nah penasaran dong mau lihat mobilnya? Pasti dong. Auto Family pasti penasaran kan seperti apa unitnya. Sedan mewah ini. Yuk, kita lihat sekarang. Yuk. Penasaran? Telepon dan hubungi kami, ya kan? Atau datang ke Auto 2000 Radio Dalam. Ketemu? Cari Iin atau? Dengan Indra. Ya, Avanza ada. Di sono apa tadi? Avanza. Avanza. Lengkap ya Avanza ya. Teman-teman. Ini. Yuk, kamera mendekat biar lebih mendekat. Jelas. Tuh. Ya, headlampnya tuh ya. Dengan proyektor LED sudah auto on off, volume home, ada line guard juga, alis DRL. Manis ya, sangat tajam, tegas. Mobil ini sih sedan mewah, Mbak Iin. Ya enggak? Betul banget. Yang gue suka juga bemper ke bawah ini, tepukannya. Ya, berkelas banget. Fog lamp, lampunya LED juga. Ya kan? Garnis sih tipis-tipis aja nih, teman-teman. Tipis, ya, memberi kesan yang luxury sedan ini. Iya. Logo Toyota, ya, dengan kisi-kisi grill ya. Mirip Camry menurutku, tapi Camry mewah ya, mewah banget ya. Camry dia agak lebih ke atas lagi ya. Oke, nah untuk kapasitas dapur pacu mesin ini kita lihat yuk. Kalau mesin bagaimana nih, Mbak Iin? Untuk mesin Toyota Corolla Altis ini 1800 cc yang mampu menghasilkan tenaga hingga 94 horsepower. Wow, 94 HP. Betul. Yes. Dan torsi puncak 142 Newton meter. Oke, gue torsinya dapet, tenaganya juga oke ya. Ruang kabin terlihat sangat rapi loh, letak-letaknya Mbak Iin. Iya. Semua kami garansikan mesin 3 tahun, free service berkala, dan partnya selama 3 tahun.
dan selama 3 tahun rutin servis tanpa ketinggalan akan mendapatkan tambahan 1 tahun waranti atau 20 km. Yes, jadi harus servis berkala? Harus dong. Harus on time supaya mesin kita tetap prima. Prima dan terjaga. Servis berkala 6 bulan sekali di seluruh bengkel resmi Toyota. Free loh teman-teman, nggak perlu ngangkat dompet lagi, semuanya gratis. Gratis. Oke, kalau tampak sampingnya kita lihat profil bannya nih, ya dengan motifnya sih berkelas banget, two-tone polish ya, two-tone mitchening dengan ring 17 ya, bannya cukup tipis saja, melebar dengan ukuran 225/45. Oke, good. Ya, special fitur pastinya sudah smart entry. Ya. Mengunci membuka otomatis dengan remote. Kalau spion sih nggak usah tanya lagi, pasti lengkap dengan auto folding. Mengunci otomatis pada saat kita unlock dan lock. Ya, auto folding. Nah, yang menariknya nih, ada garnish juga nih. Tuh, di atas di frame di jendela. Garnish chrome. Ya, lengkap dengan kaca film juga. Lunmar. Asli bergaransi. Oke, nah Indra majuin nih supaya di eksterior tampak belakang kelihatan lampu belakangnya bagus loh, Mbak Yun. Keren ya Pak Indra? Keren banget. Nih. Nah untuk auto pembeli jangan lupa ya, kalau ingin melakukan pemesanan Toyota langsung datang ke Auto 2000 Rada Dalam atau bertemu dengan Iin di 0877 7171 5327. Kita menerima pembelian cash, kredit, COP, atau trade-in tukar mobil lama Anda dengan mobil baru dari Toyota. Wow, ganteng ya ini mobil. Ganteng. Oke, nah belakangnya tadi keren. Keren lagi. Udah tadi disorot di belakang. Hah? Udah. Oh udah ya, lihat bagasinya dong sebentar. Boleh, lihat bagasinya ya. Nah, tuh lampu belakang semua garis ya, LED. Ya benar kan, bayinnya? Cakep gak? Cakep banget. Bagasinya? Oh, tuh bagasinya. Wow, yes. Luas sekali. Luas dong. Ada lampunya nggak, Mbak Yin? Lampunya di ada. Di atas, ya. Lampunya. Di sini ada ban serep, toolkit, toolset dengan dongkrak. Iya. Oke, menarik. Ya. Karena ini tipe seri V ya, pasti ada emblem seri V-nya. Teman-teman. Yuk, kita langsung cabut. Kita delivery. Delivery. Ya, pembelian dari Bintaro. Bintaro. Pembelian rumahnya konsumen kami di Bintaro. Yuk, sekalian kasih kejutan ke keluarganya. Pantengin terus, jangan lupa untuk pemesanan, nomor telepon ada di bawah ini. Ya. Jangan lupa untuk mendapatkan promo tadi. Sudah subscribe, like, dan share. Oke, let's go. Aduh, panas sudah ada ya. Iya, lengkap dengan dongkrak. Dengan kunci-kunci roda, full size. Nah, ada namanya Astra World, Pak, kalau dari Toyota. Layanan emergensi 24 jam. Selama 5 tahun. Jadi misalkan contoh nih, lagi mobil ini kempes ban, mogok di jalan, butuh mekanik, butuh towing. Ya, telepon ke 15898. Nanti mekanik datang untuk samperin. Bongkar pasang ban serep. Kempes ban kan sering tuh terjadi tuh. Capek dong, gua pasang sendiri ya. Duduk manis aja, nanti teknisi datang mau bongkar pasang gratis. Nah, layanan ini 5 tahun gratis kan. Jadi, setelah 5 tahun, kalau mau perpanjang hanya 500 ribu setahun. Oh. Nah, enak tuh. Butuh towing, butuh mekanik, misalkan aki soak tuh yang sering tuh. Aki soak, butuh jumper, ya. Gitu. Kaca film udah terpasang dengan merek Lunmar, ya. Bergaransi, kalau ada bentol-bentol kasih tahu aja. Okay. Don't worry. Ya, ini dengan smart entry mengunci. Oke. Okay. Ya, mengunci membuka. Oh, sekarang beli ini ya. Iya, dengan sentuhan jari saja. Oke, kita tes smart entry-nya.
senjata kayak gitu. Iya, lampunya. Ini taruh di tas atau di kantong. Oke. Nah, ini bisa disetting nih. Sorry, lupa. Begini. Oke. Nah, ini auto foldingnya harus di auto. Jadi rata nih. Nah, mesti rata supaya Oke. Yeah. Ngebuka begini, lupa. Kalau velos yang begini. Oke. Okay. Ya. Udah cakep, smartphone connection, audionya, connectionnya bisa pakai Miracast. Mantap. Oke, okay, terdapat pedal shift. Oh iya. Yeah. Yang udah soft touch. Buku pedoman di situ ya. Buku pedoman pemilik, pengaturan audio juga ada di pedoman pemilik. UKD-nya ada, Om. Ya, ini sensornya nih. Nih. Tuh. Jadi nanti ada timbul layar speedometer. Ini kalau di sini itu tempat apa sini? Sama juga. Di sini ya MID speedometer juga. Oh. Tapi di sini ada pantulan juga. Dikata ini sensornya. Ini makanya itu dia. Iya. Yeah. Ada. Oke. Okay. Sip. Temuan ini kap depan. Oh, kap depan. Oke, bersih ya. Sudah terpasang rapi semua. Oli mesin sudah terpasang, minyak rem begitu juga, radiator juga sudah sesuai dengan standarnya. Mantap. Kinclong ya, dapat peredam juga. Oke. Ini plat sementara ya, Mas Raga. Selama 1 bulan. Ya, selama 1 bulan sambil menunggu SNK selesai karena ini mobil baru. Nanti setelah udah jadi, dibanterin lagi sebenarnya. Oke. Nanti surat jalan dari Polda dipantas, resmi, supaya nggak ketilang, ada. Oke. Nanti SMK, ya sementara ini. Bantu bless ya. Tutup? Belum? Ini buat serep, ini plat kalau seandainya rusak atau hilang mau bikin baru. Oh iya, plat itu.